hari ini kita telah sama juga lah macam di Kuala Lumpur semalam. Kita minta untuk mahkamah ketikkan. Sebab Datuk Seri Zahid mengalami kecederaan. Dia bukannya yang kita dah plan ke sengaja tak nak datang mahkamah. No. He fell down. Dia jatuh. Dan dia memerlukan suatu orang kata apa. Dia memang sakit belakang. Sakit belakang dia ni, for your information, dah lama. So this slip disc is not something yang baru dan bukan dibuat-buat. Slip disc ni dah lama. Yeah? Dan sakit ini recur, jadi balik selepas dia mengalami kecederaan, accident tu lah. Yeah? Jadi pada Ahad tu dia masuk ke Avicenna untuk dapatkan rawatan. Jadi dalam keadaan tu kita tak boleh jalan sebab macam semalam di Kuala Lumpur kita dah bersedia untuk jalan. Hari ini pun sama, kita bersedia. Kalau mahkamah kata jalan, kita jalan. Cuma dari segi undang-undang, kehadiran accused tu perlu. Kalau dia bukan orang yang melarikan diri, absconding tu, tak apa, tu ada trial in absentia. Tapi dalam kes-kes yang mana dia ada, dia perlu hadir. Keterangan tu perlu dia rekam dengan kehadiran dia. Nah, itu kesalahan, itu adalah provision bawah Seksyen 64 kan, untuk sebenarnya. Okay? So, ada tarikh dia dikekalkan. Tarikh bicaraan lama dikekalkan. Betul. Tapi satu dan dua setan. Baik, pada time tu insya-Allah dia sihatlah. Details berkenaan dengan bila dia boleh recover dan sebagainya, doktor tu akan bagi keterangan di Mahkamah Kuala Lumpur petang ni. Benda ni bukan dibuat-buatlah, memang. Memang dari dulu. Dan dulu dia ada slip disc, dia dapat treatment di Germany. Kemudian dia dituduh di mahkamah. Dia dituduh di mahkamah, pasport dia dirampas kan, mahkamah pegang pasport dia. Kami mohon untuk dapatkan pasport tu supaya dia boleh dapatkan treatment. Tetapi dibantah dan sebenarnya dia tak dapat. So dia tak boleh nak terima treatment. Jadi memang benda tu dia on painkiller constantly daripada tahun 2019. Dia Datuk Seri sakit daripada 2019 lah. Sakit dah lama dah, even before that, zaman dia. So tapi details berkenaan dengan apa prosedur, apa bila dia akan dapat sembuh dan sebagainya akan diberitahu oleh doktor tak. Biasanya di hadapan yang hari Datuk Colin Lord.